catatan aja bersama Deng Deng Deng. Ini dia, ada Anji. Yeay, finally ya. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Narasi People, ini adalah program Kejar Tayang dan barusan saya syuting sama Najwa Shihab untuk acara Catatan Najwa, program Catatan Najwa. Seru banget dan silakan ditanya-tanya. Pertanyaan paling berkesan. Pertanyaan paling berkesan tadi, hal memalukan apa yang pernah dilakukan? Bayangan tentang Najwa Shihab. Bayangan tentang Najwa Shihab adalah seorang wanita yang pemberani, pintar, mempunyai tatapan mata yang tajam, tapi ternyata dia juga bisa ngelucu loh. Oh ya, abang tukang bakso, marilah kemari. Iya, aku mau beli. Sebenarnya kesadaran digital itu berangkat dari ketidaklakuan Anji di layar televisi. Serius. No. Setiap kali ditanya. Apa sih Anji nggak laku? Sejak dulu diundang Mata Najwa aja nggak pernah. Mana coba? Belum pernah kan? Kenapa sih pengen jadi konten kreator di YouTube? Pengen jadi konten kreator di YouTube supaya bisa menyalurkan banyak pikiran dan juga belajar mengikuti perkembangan zaman yang memang arah ke arah digital ya. Memang digital ini udah nggak bisa ditahan lagi. Konten yang bagus adalah mempunyai sisi edukasi menurut saya dan juga ada konten hiburannya pastinya. Lepas lu lagi galau ya? Melepas lu tuh lagu tahun 2008, melepaskan seseorang yang dia sayang padahal lagi sayang-sayangnya. Band atau solo? Band atau solo? Solo. Nyanyi apa YouTube? Nyanyi lah. Nyanyi udah jelas ada di dalam diri saya, makanya kalau ditanya nyanyi atau apa ya pasti nyanyi. Kecuali ditanya nyanyi atau dia, itu susah. Bang Anji pernah nonton Pompi and Glenn, ya. Generasi TV, ya. Boleh nggak praktekin IMSO-nya, bikin searansemen yang Anji banget gitu? Sikat, Bre! Komedian memang profesi luar biasa. Lihat hingar-bingar dengan cara berbeda. Biar tak melulu tegang hidup kita, tak tertekan dengan segala problema. Lihat segala intrik politik jadi candaan menggelitik. Pekal lihat segala fenomena buat bahan meramu tawa. Kalau ada yang marah-marah tak perlu ikutan resah, itu keunggulan komedian. Oga ikutan baper beneran, tegang melulu hanya bikin sakit hati, toh hidup cuma sekali. Oke, terima kasih.